Enak banget loh. Ini yang jasmine. Halo Bunda Hebat. Kali ini kita akan unboxing essential oil merek Musim. Oke, kita buka ya. Musim ini merek essential oil lokal. Brandnya ini baru 1 tahun loh. Saran, essential oil ini sama nggak ya sama essential oil lainnya, apalagi yang sudah terkenal itu. Packagingnya sungguh rapi, mungil, ada tulisan Musim. Musim, this package contains good smelling product. Enjoy your day. Ini packagingnya ya. Kita buka. Musim ini banyak produk-produk yang terdiri dari essential oil atau oil blend water base itu air untuk campuran essential oil yang biasanya dipakai ke badan, bukan ke humidifier atau diffuser ya. Nah, ada greeting cardnya. Musim, hello there, thank you for buying our product. All of our product are crafted with love and handle with care. We hope you enjoy our product. Stay safe, stay healthy, stay well. Thank you, your purchase made our day. Ini dia greeting cardnya. Nah, ini sebagian besar produknya. Ada cosmetic grade basic product, fine grade therapeutic, special blend therapeutic, water soluble basic therapeutic, organic therapeutic, disinfectant home and linen spray. Oh, ternyata ada disinfectant spraynya juga ya. Aromatherapy medicated oil. Nah, ini dia. Ada Instagramnya. Bisa dilihat di @musimaromatic. Tidak kalah keren ya produk lokal. Oke, penasaran kan? Yuk kita buka seperti apa ya produknya. Kebetulan ini kita beli yang produk yang terjualnya paling banyak nih, atau yang favorit. Kemasannya di bubble wrap ya, sehingga aman untuk dibawa ekspedisi. Nah, ini kita buka bubble wrapnya. Oke. Oh, ternyata produknya di plastik-plastik satu-satu, di plastik kulit tuh. Mungkin takut bocor ya. Nah. Wow. Ada free sampelnya juga, free sampel peppermint. Oke, thank you Musim. Nah, kita ambil satu-satu dulu ya. Botolnya hampir sama ya, semua essential oil. Botolnya seperti ini tuh. Ini kurang lebih ada yang 10 mili dan ada yang 5 mili. Ini free sample-nya. Oke, free sample di plastik.
titik kecil dan di selasi. Nah, ini dia. Yang pertama, musim jasmine essential oil atau minyak melati aromaterapi pure 10 ml. Ini merek labelnya, label kertas ya bun, label kertas, sehingga jika basah sepertinya akan merusak label kertas tersebut deh. Minusnya seperti itu. Mungkin lain kali untuk musim packaging untuk labelnya ini di bahannya di plastik aja ya, bahan dari plastik, jadi aman kalau basah tuh, jadi tidak luntur. Nah, ini dia yang jasmine. Ini ada warningnya nih, jangan digunakan pada humidifier dengan kapasitif karena ini pure oil atau ini minyak jasmine asli tanpa campuran. Lalu ini digunakan di diffuser ultrasonik tanpa kapas. Minyak melati jasmine oil ini telah digunakan selama ratusan tahun di Asia sebagai obat alami untuk depresi, kecemasan, stres emosional, libido rendah, atau insomnia. Melalui aromaterapi atau saat digunakan pada kulit, minyak bunga melati menunjukkan efek pada sejumlah faktor biologis, termasuk denyut jantung, suhu tubuh, respon stres, kewaspadaan, tekanan darah, dan pernafasan. Nah, ini dia manfaat jasmine. Salah satunya, minyak melati juga digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang terkait dengan kehamilan dan persalinan. Wow, keren ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Restful Essential Oil Blend Deep Sleep Insomnia Lavender 10 ml. Ini dia dari musim. Restful ini dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Komposisinya ada lavender, peppermint, eucalyptus, globulus, eucalyptus radiata. Komposisinya ini non alkohol ya. Nah, selanjutnya musim Therapeutic Grade Organic Citronella Essential Oil Pure 5 ml. Ini citronella atau Cymbopogon winterianus. Ini dia, ini yang 5 ml. Terapeutik ini, terapeutik citronella atau minyak terapi, atsiri, sereh, wanginya telah digunakan selama berabad-abad di Cina konon, di Indonesia dan Sri Lanka untuk mengurangi ruam, inflamasi, infeksi, rasa sakit, dan kondisi kesehatan lainnya. Citronella ini memiliki konsentrasi tinggi antioksidan dan fitrokimia yang berasal dari batang dan daun sereh yang wangi. Nah, minyak ini banyak digunakan sebagai minyak wangi alami, penolak serangga, serta menjadi bagian dalam produk kecantikan dan rumah tangga. Katanya nih, menurut berbagai penelitian, minyak citronella oil itu dapat mengusir serangga secara alami, melawan kerusakan akibat radikal bebas, melawan bakteri dan jamur, lalu mengurangi peradangan, relaksasi, melawan infeksi, sampai meredakan nyeri otot. Oke, lanjut. Ada Rose Essential Oil
botol minyak mawar aromaterapi pure 10 ml dari museum. Ini dia. Mawar diketahui memiliki manfaat terapi yang dapat membantu menyembuhkan berbagai kondisi kesehatan. Minyak esensial mawar ini melalui proses sederhana penyulingan uap, minyak mawar telah digunakan untuk mengobati kecantikan alami, kondisi kesehatan. Selama ribuan tahun yang lalu, penelitian dan pengalaman banyak orang mengkonfirmasi minyak mawar atau rose oil ini dapat mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, mengurangi rosacea, dan meningkatkan libido secara alami. Salah satu manfaat kegunaan rose oil ini dapat meredakan stres loh, hormon kesehatan, membuat tidur juga jadi lebih nyenyak ya. Lalu bisa meredakan nyeri pada PMS ya. Oke, jadi ini dia yang saya beli dari Museum Essential Oil. Lalu di sini dapat free bonus minyak peppermint. Okay, thanks Musim. Lalu selanjutnya saya akan coba ke diffuser ya. Oh iya, Bun. Di sini Musim ini khusus untuk digunakan pada humidifier dengan kapasitik karena pure oil ya. Atau diffuser yang ultrasonik, jangan lupa. Oke, saya akan menyiapkan alat diffusernya. Air matang secukupnya. Kita coba untuk mengisi. Oh iya, Bun. Minyak terapi oil ini dari Musim ini bisa digunakan pada kulit, tapi harus ditambahkan dengan carrier oil seperti minyak olive oil atau minyak zaitun atau minyak kelapa juga, minyak bunga matahari. Jadi enggak langsung ya, Bun. Nah, kita akan coba yang jasmine. Oke. Kita buka. Petunjuk di sini, tuang 5 sampai 10 tetes minyak essential oil. Di sini kita tuang airnya dulu ya, Bun. Airnya air matang ya, Bun, supaya alat diffusernya kita itu awet dipakai. Lalu kita tuang 5-10 tetes. Oke, kita ambil bagian tengahnya yaitu 6 tetes. Jasmine tea, seperti teh-teh jasmine, tapi daun jasminnya itu yang masih hijau gitu, Bun. Segar. Oke, kita nyalakan. Nah, wanginya gimana sih essential oil lokal ini? Apa sama dengan merek-merek yang sudah brand ambassador itu? Enak banget loh. Ini yang jasmine. Rasanya tuh wow. Ini juga 6 tetes ya, Bun. Sangat
sangat enak. Tapi kalau mau lebih berasa lagi, mungkin yang 10 tetes ya bun. Wow, ini wanginya jasminnya itu tuh manis banget. Tapi gak bikin enek. Dan wah, kayaknya ini recommended ya bun. Kalau jasmin, wanginya emang sedikit manis sih. Oke, semoga rasa-rasa lainnya sama, wanginya enak, dan produk lokal bisa menjadi kebanggaan negeri kita sendiri. Oke, sekian dulu video unboxingnya. Bye!